Selamat datang di channel YouTube aku. Perkenalkan, namaku Dr. Rosi. Aku dari Banyuwangi, Jawa Timur. Dan pada videoku kali ini, aku ingin mereview sebuah produk, sebuah alat kecantikan yang udah aku gunakan kurang lebih sekitar 2,5 tahun, dan itu benar-benar menyelamatkan kulit saya, ya. Jadi dulu ceritanya saya adalah salah satu orang yang memiliki masalah jerawat dan bekas jerawat. Sampai saya harus pergi dan melakukan treatment ke klinik kecantikan. Dan itu sangat membuang-buang waktu karena saya harus antri, ya. Belum lagi saya menyiapkan waktu khusus di mana saat saya sudah memiliki anak, waktu saya sangat-sangat sedikit untuk me time seperti itu. Nah, sampai suatu saat saya mengenal sebuah alat ini dan itu bisa saya gunakan kapanpun saya mau, dimanapun, dan dengan waktu yang sangat singkat, hanya sekitar 5-10 menit, saya sudah bisa memiliki perawatan seperti saya melakukan di klinik kecantikan, ya. Jadi di sini teman-teman, saya ingin nunjukin alatnya adalah seperti ini. Ini adalah Galvanic Spa, alat setrika wajah. Ya, kalau teman-teman lihat, besarnya hanya seperti handphone, ya. Jadi handy banget, ya, kita pegangnya enteng banget. Dan alat ini, teman-teman, ya, kalau teman-teman lihat yang seperti kepalanya ini bisa diganti-ganti. Jadi tidak hanya bisa digunakan untuk wajah, tapi juga bisa digunakan untuk anggota tubuh yang lainnya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat, ya, ini nanti bisa kita lepas. Tapi sebelum itu, saya ingin menunjukkan dulu apa aja sih dalam satu paket produk ini tuh terdapat apa aja, ya. Jadi ada alatnya. Terus kita dapat yang namanya susu pembersih, ya. Ini milk cleansing, ya. Dia terbuat dari susu kedelai yang memang lembut banget dan cocok untuk segala jenis kulit, ya. Aromanya juga lembut banget, ya. Nah, terus ada yang namanya napca moisture mist. Ini pelembab tapi bentuknya spray, ya. Isi kandungannya adalah asam hyaluronat. Teman-teman kalau tahu, asam hyaluronat itu sangat bagus sekali untuk menjaga kekencangan kulit kita, dan itu ada di dalam napca, ya. Terus kita juga akan dapat yang namanya serum atau gel, ya. Ini gel treatment dan pre-treatment, ya. Kalau teman-teman lihat ada warna biru dan putih. Nah, gelnya nanti bisa kita gunakan bersamaan dengan alat ini, ya, dengan kepala yang ini, teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat di belakang ada tonjolan seperti ini yang akan kita pencet, ini bisa membuka, ya, bisa melepas. Nah, teman-teman bisa mengganti dengan kepala yang lain seperti ini, ya. Saya tunjukin. Jadi kita akan mendapatkan satu alat dengan 4 kepala yang mana kita bisa mengganti dan kita bisa menggunakan tidak hanya di wajah. Contoh, ya, yang kecil ini, teman-teman, kita tinggal pasang. Dan kalian bisa menggunakannya di kerutan sekitar garis senyum, sekitar mata, dengan bantuan True Face Line Corrector, ya. Jadi memang ini diformulasikan untuk digunakan bersamaan dengan Galvanic Spa yang kepalanya bulat ini, teman-teman. Selain yang ini, kita bisa menggunakan yang modelnya gelombang seperti ini, ya, teman-teman, ya. Ini juga kita bisa gunakan bersamaan dengan yang namanya Body Shaping Gel. Ya, body shaping gel ini ada ekstrak kokoa, ya, ekstrak coklat, dimana dia bisa membantu untuk membakar lemak yang ada di bawah kulit kita, ya. Jadi ini tujuannya adalah untuk mengencangkan sekaligus membakar lemak. Bisa teman-teman gunakan untuk problem pipi cabi, oke? Nah, berikutnya teman-teman, ternyata ada juga yang bentuknya seperti sisir, ya. Karena bentuknya seperti sisir, memang kita gunakan di rambut. Jadi Galvanic Spa juga bisa membantu kita mengatasi masalah kebotakan atau rambut yang rontok, oke? Hanya memang kita akan menggunakan dengan shampo dan serum khusus, ya. Jadi hanya seperti itu, teman-teman, simple banget, ya. Jadi ternyata sebuah alat setrika wajah, alat galvanik ini, tidak hanya bisa membantu kita menjaga kulit wajah untuk mendapatkan kulit yang sehat, tapi juga bisa membantu kita untuk mendapatkan rambut dan yang lain, yang masalah-masalah yang sering pada umumnya kita hadapin. Oke, sekian review dari saya. Jangan lupa like, subscribe, dan di-share, ya. Thank you.